itu dan kali ini aku bakal nge-vlog ke pulau yang dimana pulau tersebut mengandung rumah makan. Jadi saya memulai perjalanan ini pada jam 11.15, itu sudah lumayan siang ya. Oke. Jadi tujuan sebenarnya tujuan kami saya cuma makan ikan sih. Cak, kalau bayangkan makan ikan ke pulau terpencil sih. Aduh, oke. Sebenarnya bukan pulau, sebenarnya itu adalah sungai. Ya, ada daratan tapi cuma di batas sama sungai. Kita harus ke sana dengan menggunakan boat. Oke. Itu capeknya sebenarnya di perjalanan sih. Itu perjalanan sampai sejam lebih ya. Sampai sana zuhur. Oke, jadi pada saya sampai di sana, banyak orang yang berlomba-lomba untuk ya mengumpulkan turis-turis, bukan turis-turis sih, pelanggan-pelanggan. Sebenarnya sih tukang parkir itu bukan tukang parkir resmi dari rumah makan tersebut. Tukang parkir tersebut ialah hanya orang-orang setempat yang hanya memanfaatkan pelanggan-pelanggan dari rumah makan tersebut dengan cara ya tukang parkir. Ya, tukang parkir unik juga sih. Biasanya kalau misal tukang parkir punya lapangan besar ya. Ini lapang buru-buru lapangan cuy, itu satu gang itu nggak ada lapangan sama sekali. Jadi mereka memanfaatkan rumah mereka menjadi tempat parkir lah. Itu lumayan bagus juga sih, hujan nggak hujanan, panas kepanasan. Saya jalan kan menuju ke rumah makan tersebut, banyak yang jual-jual ikan. Soalnya kan dekat-dekat pantai, jadi banyak orang yang menjual-jual hasil tangkapan tersebut. Oke, jadi saya ke rumah makan tersebut itu di pinggir, gimana bilangnya? Kita ada di satu daratan, ibaratkan dataran A, dan di sana ada dataran B. Itu dipisahkan oleh sungai. Saya berpikir sebelum saya nyampe, saya mengira itu rumah makan tersebut di pinggir pak, di tengah-tengah pulau. Kita mau ke sana harus menyewa boat. Ternyata bukan sih. Mari saya mendeskripsikan di sekitar tempat tersebut. Oke, aku lupa di mana nama tempat tersebut. Nanti aku akan kasih tahu petanya kepada kalian. Tempatnya tuh lumayan agak kotor. Why are we still here? Just to suffer. Lumayan agak kotor. Saya melihat banyak sampah di pinggir-pinggir sungai dan sungai itu coklat. Menuju ke daratan B menggunakan boat dan alhamdulillah gratis cek. Ya. Aduh, Adam. Oke, sampai di sana. Ya, cuma makan seafood doang sih. Dan
Sementara sih saya kurang suka seafood sih teman-teman. Tak kenapa kan dari dulu saya masih kecil saya kurang suka makan ikan. Tapi tergantung sih. Oke. Last back to the topic dan ya saya makan saya pulang. Oke, terima kasih telah menyaksikan vlog yang sangat membosankan ini ya. Saya harap kalian suka ya. Mohon maaf saya belum ada buat video. Oke, see you next video. Bye bye.